Halo Sobat CSM, sebelum menyaksikan video berikut, jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan konten informatif terkait Plantursi lainnya. Concrete polishing versus epoxy. Hai Sobat CSM, apakah Anda bingung untuk memilih antara memoles beton atau menggunakan epoxy? Mari kita bahas. Memoles beton hingga halus dapat menyegel lapisan pelindung atas lantai beton Anda dan membuat beton lebih mudah dibersihkan. Selain itu, beton juga dapat menjadi bersinar. Meskipun pemolesan beton dapat melindungi beton dari cuaca, namun memoles beton tidak bisa melindungi dari kausan, abrasi, luka, atau gouge. Pemolesan adalah pilihan yang bagus untuk lantai kantor atau aplikasi rumah. Namun, jika lokasi Anda membutuhkan lebih banyak pelindung, lapisan epoksi adalah pilihan yang terbaik. Saat lantai beton Anda rentan terhadap lalu lintas padat, lantai licin, tumpahan, peralatan jatuh, bahan kimia, kelembaban, atau getaran kuat, opsi terbaik adalah pelapisan epoksi. Prosedur ini menambahkan lapisan epoksi yang tahan lama, ulet, dan menyerap benturan ke beton Anda. Saat Anda menambahkan anti-slip ke lapisan epoksi Anda, hal itu melindungi Anda dan pengunjung Anda dari kehilangan pijakan. Sehingga, lantai epoksi adalah pilihan terbaik untuk dapur, ruang kerja industri, laboratorium medis, dan garasi mekanis. Lapis epoksi juga memberikan nilai estetika dengan menambahkan serpihan warna, tekstur, dan pola pada lantai Anda. Anda bahkan dapat menyematkan logo perusahaan Anda ke lapisan epoksi Anda atau memberikan angka dan panah untuk penunjuk arah kepada pengunjung. Cipta Sarana Mandiri, solusi jasa aplikasi kimia konstruksi Anda.